Pertama, kita buka wireless. Kita buka interface WLAN. Kita hilangkan centang di default forward. Dengan menghilangkan centang di default forward, maka klien yang terkoneksi tidak dapat saling berkomunikasi. Ini sudah memutus netcat untuk melakukan scan terhadap klien yang lain. Dengan ini saja sebenarnya sudah sangat efektif. Tetapi kita bisa melakukan penambahan di seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita add ARP policies, kemudian pada interface VLAN ARP kita setting replay only. Ini agar klien hanya mendapatkan IP dari DHCP, tidak bisa membuat IP atau istilahnya membuat IP konflik dengan klien yang lain.